Marcelo telah resmi bergabung dengan klub Liga Yunani, Olympiakos Piraeus dengan status bebas transfer setelah berpisah dengan klub yang lama ia bela yakni Real Madrid. Dua, Salernitana telah merekrut mantan striker AC Milan, Krzysztof Piątek dari Hertha Berlin dengan status pinjaman selama satu musim serta opsi pembelian di akhir musim. Tiga, klub Liga Turki, Fenerbahçe telah resmi merekrut striker asal Belgia, Michy Batshuayi dari Chelsea setelah kepindahannya menuju Nottingham Forest menemui kegagalan. 4. Klub Liga Belgia, Anderlecht telah berhasil mendatangkan Yann Vertonghen dari Benfica secara gratis. Bek timnas Belgia tersebut dikontrak selama 2 tahun atau hingga 2024. 5. Borussia Mönchengladbach mengumumkan telah sukses mengontrak gelandang bertahan asal Jerman, Julian Weigl dengan status pinjaman selama satu musim dari Benfica. 6. Klub Liga Prancis, Lille secara resmi telah mengontrak gelandang asal Portugal, Andre Gomes dengan status pinjaman selama satu musim dari klub Liga Primer Inggris, Everton. 7. Bek berusia 34 tahun, Francisco Acerbi telah bergabung dengan Inter Milan dengan status pinjaman selama satu musim dari Lazio. Ia akan mengenakan nomor punggung 15. 8. Penyerang timnas Denmark, Martin Braithwaite telah menandatangani kontrak dengan Espanyol selama 3 tahun setelah sepakat mengakhiri kerjasama dengan Barca. 9. Il Valladolid telah resmi merekrut winger kiri asal Brazil, Robert Kennedy Nunes do Nascimento atau yang lebih dikenal Kennedy dari Chelsea dengan kesepakatan permanen. 10. Penjaga gawang asal Argentina, Paulo Gazzaniga telah menandatangani kontrak dengan klub La Liga yakni Girona dari Fulham dengan status pinjaman selama satu musim. Thank you.